Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya tuan-tuan, puan-puan. Selamat kembali ke channel saya. Bersama saya Amir. Jadi hari ni saya tak ada ambil kunci. Okay, saya pertama sekali saya nak ucapkan Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Saya ingin menyusun 10 jari memohon kemaafan. Okay, sambil-sambil video saya buat tunjuk-tunjuk kereta ni, sambil-sambil tuan-tuan pun pergi beraya. Ada yang tak habis raya lagi, ada yang naik kerja lepas tu sambung raya balik, ada yang tak raya langsung. Okay, yang berada jauh dekat perantauan ke dekat mana ke, saya berharap anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat bersama keluarga tercinta. Okay, kita bukan nak cerita pasal raya sangat. Biasalah, business as usual dan review kereta pun as usual. Jadi sempena raya ni saya nak buat pengumuman dulu. InsyaAllah video saya akan pasang sedikit sampai hari Sabtu ataupun Ahad minggu depan. Video hari ni saya nak tunjuk kereta apa yang baru masuk stok. Okay, kereta apa yang masih currently berada dalam stok kita. Stok tak banyak kecuali Civic ketam. Civic ketam memang berlambak lah. Yang lain memang tak banyak. Okay, mungkin ada 1, 2 ataupun 3 unit lah. Yang paling banyak Civic ketam dengan Camry Hybrid sajalah yang paling banyak. Yang lain semua ada 1, 2 ataupun 3 unit sahaja. Sebab kami pilih kami pilih kualiti dan kami pilih kereta yang kebanyakan orang nak beli. Okay, kami tak macam kedai-kedai yang area-area Pelentong, Johor Jaya yang sampai 200, 300 biji kereta, tidak. Minta maaf, kereta kami memang tak banyak. Tapi kalau anda nakkan kereta yang condition insyaAllah terjaga, berbaloi dengan harga, anda boleh datang ke kedai kami nombor 50, alamat ni tak nampak, Jalan Eko Perniagaan 1, Kota Masai, Johor, bersebelahan dengan kedai Tiling ni, sebelah dengan Ali Class Gadget. Dekat sana ada Lotus Kota Masai. Anda Waze ataupun Google Map saja, Momentum Motors Kota Masai. Kami buka setiap hari tuan-tuan puan-puan. Okay, daripada pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Jadi hari ni saya tak bawa kunci langsung, saya cuma nak tunjukkan saja satu persatu, start daripada hujung sekali tu. Yang ini baru masuk itu hari waktu bulan puasa sebelum raya. Tapi kita dah pergi touch up body dia sikit apa semua. Biasalah, kereta kita touch up body sikit. Kalau kita biar as usual condition 100%, selalu kadang orang tak nak. Nanti orang minta touch up juga. Jadi baik kita touch up siap-siap. Okay, kalau ada dia punya calar-calar manja bawah, selalu kita biarkan original sajalah. Okay, bukan accident bukan kereta accident, bukan kereta banjir, kami tak ambil. Kereta accident, kereta banjir kami tak ambil. Kalau anda berasa ragu-ragu, datang ke kedai kami, bawa pomen siap sekali. Bawa sekali dokumen kalau anda nak buat loan. Kalau anda nak beli cash, bawa saja pomen, cek kereta, puas hati baru beli. Tak puas hati, jangan beli. Kalau rasa harga kita mahal, tak kena dengan kualiti, jangan beli. Pergi survey dulu. Tapi kebanyakan kalau customer yang rasa harga kita mahal, saya suruh dia pergi survey 2-3 tempat, insyaAllah dia akan datang balik. Okay? Kalau harga RM18,000, jangan comparekan dengan harga RM25,000 lah untuk model yang sama. Sebab dia ikut pada condition. Biasalah kereta second macam tu. Okey, tak nak buang masa. Yang pertama, Nissan Sylphy 1.8 tahun 2014. Kereta ni tak cuci lagi. Okey, ini bahagian dalam dia. Saya tak ambil kunci, minta maaf. Kalau anda nakkan detail semalam-mana kereta, anda boleh screenshot. Okey, dekat video YouTube saya. Ni anda WhatsApp saya. InsyaAllah saya akan bagi detail sebaik mungkin. Yang ni lengkap dengan body kit. Saya tak pasti ini varian apa. Kalau tak silap saya, ini macam VL. Ini VL sebab dalam dia full leather. Okay, kalau saya salah minta maaf tolong betulkan. Kalau saya salah tolong betulkan. Owner dah letak Android player. Tengok ada reverse camera tak? Kita check dekat belakang. Ada reverse camera tak? Okay, ada. Ada reverse camera. Anda perlukan details. Harga dia pun saya tak ingat semua. Anda boleh WhatsApp saya. InsyaAllah saya akan bantu anda sebaik mungkin. Documents, basic documents yang kita perlukan untuk urusan loan, IC, lesen, lepas tu payslip 3 bulan dan juga bank statement 3 bulan. Untuk SSM, selalu kebanyakan soalan ni saya dapat. Untuk SSM, kami memerlukan IC, lesen, SSM anda, lepas tu SSM yang sijil pemilikan ada director, owner apa semua, 3 muka surat tu. Okay, lepas tu income tax. Okay, income tax dan juga bank statement. So 6 barang lah. 6 barang lah. Okay, 6 barang. Income tax kalau boleh tolonglah ada. Kalau tak ada boleh try. Tapi kalau bank minta, memang dia takat situ je lah. Okay, kalau sampai takat situ je lah. Kalau anda punya statement betul-betul cantik, anda punya rekod pun cantik, insyaAllah boleh. Tapi untuk SSM ni selalunya sangat-sangat susah nak lepas. Sebab apa? Dia punya duit keluar masuk tu, dia punya requirements dia tinggi. Anda jangan samakan SSM beli kereta baru dengan SSM beli kereta second.
Kalau SSM beli kereta baru, duit keluar masuk dalam 20-30 ribu dah cukup. Tapi untuk kereta second, 40 ribu pun tak tentu lagi boleh lepas. Dia akan tengok lagi rekod customer macam mana. Okay? Untuk sebarang maklumat lanjut, anda boleh WhatsApp saya. Anda nak sembang kosong ke, nak tanya pasal kereta ke, nak tanya pasal gaji berapa, lepas dapat beli kereta apa pun boleh. Cuma berterus terang dengan saya. Nak survey, kata nak survey. Nak bertanya saja, kata nak bertanya saja. Kalau serious buyer, bagi tahu serius buyer. Okay, next kita ada BMW 320D tahun 2012. Yang ni saya pernah tunjuk sebelum ni. Okay, 320D ya. Yang ni kita dah tukarkan rim. Yang ni 2.0 Sportline. Okay, yang ini Sport, dia bukan M Sport. Okay, yang ini dia ada 4 mode pemanduan lah. Dia ada Eco, ada Comfort, ada Sport dan juga Sport Plus. Sebelah dia Toyota Camry Hybrid 2.5. Ini jimat minyak kau-kau punya. Jimat minyak kau-kau. Tadi saya bawa balik, semalam lah saya bawa balik rumah saya. Semalam petang dia punya minyak dah nyala. Saya isi RM20 saja. Dari office saya sini ke rumah saya dalam 30 minit. Nah, sini Kota Masai, rumah saya Kampung Melayu Majidi. Dalam 30 minit, 40 minit bergantung pada trafik. Saya isi RM20 saja semalam. Hari ni dia punya minyak tak menyala lagi. Enjin 2.5. Fuel consumption untuk pagi tadi, perjalanan datang saya selama 30 minit, 15 minit boleh cruising atas highway, 15 minit dia banyak stop and go. Okay, 17 km per liter. Macam saya punya Honda City lah dia punya jimat. Jadi kalau anda nakkan sebuah sedan segmen D yang selesa, bawa mak ayah, okay, cuma dia kena compromise sikit lah bahagian bonet belakang sebab dia ada bateri hybrid. Jadi anda kena compromise sikit dia punya ruang kargo dekat belakang. Nak tengok full, insyaAllah video review akan ada. Okay, dalam sederet sampai hari Ahad ni, insyaAllah saya akan buat video review. Hari ni saja saya tunjuk kereta, berderet 6 hari, 7 hari ni saya akan buat video review. Okay, insyaAllah yang ini ada, lepas tu Passat ni pun ada. Yang ini Volkswagen Passat 1.8 kalau tak silap saya, 280 TSI tahun 2017. Rekod servis penuh daripada Volkswagen, nampak stiker tu. Okay, ini sebab apa owner jual, biasalah. BMW, Volkswagen, Mercedes, habis sahaja warranty, owner jual. Bukan kata kereta problem, tapi dia tak nak pening kepala. Biasalah, dah ada warranty, lepas tu dah ada free service, habis sahaja benda tu, dia orang jual. Selalunya orang-orang yang beli macam ni, dia ada deposit besar, dia punya gaji pun boleh tahan lumayan jugalah. Tapi kalau anda nak merasa, okay, nak beli kereta keluarga yang ada performance, enjin sama macam Golf GTI, cuma enjin dia tune lain lah. Golf GTI tu lain, okay, dia punya tune dia lain. Tapi enjin dia kalau tak silap saya basically sama. Kalau saya salah tolong betulkan. Tapi kalau tak silap saya memang sama enjin dia, sama dengan Golf GTI. Yang ni 1.8, horsepower dia tinggi. Dia punya pickup pun, ya Allah ya Rabbi, gila babe. Dia pairing pula dengan dia punya dual clutch gearbox, memang tersandar. Okay, yang ini dia ada kerusi urut dekat bahagian driver. InsyaAllah ini pun akan ada video review. Jadi anda kalau tak subscribe lagi dengan channel saya, tolong klik button subscribe untuk tak terlepas video review. Video review macam biasa saya buat 20-30 minit. InsyaAllah saya akan cover full sebaik mungkin. Sebelah dia ada Mercedes C200 1.8 turbocharged CGI Avantgarde charge gasoline injection lah. Okay, yang ini interior dia warna putih. Okay, yang ini bukan push start button, dia masih lagi pakai kunci. Tapi memang rasa mewah. Kalau anda punya bajet bulanan sekitar RM1,200, nak beli kereta mewah, tak nak loan lama-lama, yang ini boleh loan bank selama 5 tahun. Bajet bulanan sekitar RM1,200. Kalau anda nak full loan, dia dalam RM1,300 macam tu lah. Okay, boleh full loan kereta ni, masih lagi boleh loan bank. Okay, anda nak merasa pakai Mercedes, ini adalah salah satu model yang most reliable. Anda tanyalah pengguna kereta Mercedes. Kalau Mercedes yang baru-baru pun tak reliable macam dia, boleh tanya. Yang ni W204. W205 pun kita ada dekat dalam sebiji. Kejap lagi saya tunjuk. Sebelah dia Toyota Camry 2.4V. Okay, yang ni 2.4 kot. Sekejap. 2.4 saya rasa. 2.5V Toyota Camry 2.5V tahun 2013 pun sama, boleh loan bank selama 5 tahun. Kereta minimum nak loan bank tahun 2013. Kalau kereta 2012 anda nak loan bank pun boleh juga, tapi jangan terkejut lah bulanan dia berapa, sebab interest tinggi dah macam loan kredit. Kalau 2012 baik anda loan kredit, melainkan anda tak kisah interest tinggi. Kredit interest tinggi juga, tapi kredit interest tinggi dia loan 6 tahun kalau tahun 2012. Tapi kalau bank
Interest 6%, loan 4 tahun. Ha, melompat babe kalau nak bayar bulanan. Yang ini 2.5V Toyota Camry tahun 2013. Yang ini saya pernah tunjuk bahagian interior dia. Ada dalam video saya sebelum ni tapi saya tak ingat mana satu. Anda boleh datang kedai, boleh review kereta depan mata. InsyaAllah saya akan berikan servis sebaik mungkin. Ha, anda datang dengan cara jujur, saya akan tolong sejujur mungkin. Siapalah parking kereta macam ni. Okay, next BMW F30. Ha, yang ini BMW 320i. Okay, F30. Ha, selalu F30 orang beli kebanyakan lah 328i atau 320i. Kalau 316i selalunya banyak problem, tak berbaloi. Dia rasa underpowered. Okay, kalau 320i yang ini, ini rim, ini rim 17, tayar Pirelli babe. Tayar baru lagi ni. Saya pun baru puas ni. Kereta ni baru masuk eh. Ha, kereta ni baru masuk. Dalam macam biasa BMW full leather. Okay, yang ini dia ada Sport Plus. Okay, dia ada Eco, Comfort, Sport dan juga Sport Plus. Dia ada 4 driving modes. Okay, ha, brake disc macam biasa lah, complete 320i. Starter pack, ha, orang kata starter pack nak pakai BMW boleh start dengan F30. Anda tanyalah mana-mana orang kata jurnalis otomotif ataupun pakar, InsyaAllah dia orang akan suggest 320i. Ini murah sikit lah. Anda nak mahal sikit boleh beli 328i. Okay, nak up sikit, nak tahan lasak sikit, boleh beli 320D yang tu, yang 2012 tu. Ha, atau nak 320D tahun baru sikit 2015 pun kita ada juga dekat dalam. Okay, yang ini tahun 2017. Okay, Camry yang ini pun untuk dijual juga. Yang ini 2.0 kalau tak silap saya, tahun 2009. Nah, ha, betul, 2.0G tahun 2009. Next kita ada Subaru XV. Yang ini kita dah hantar pergi touch up sikit sebab warna dia dah kusam, warna putih lama. Kereta pun tahun 2014. Yang ini Subaru XV 2.0 tahun 2014, tapi bukan calang-calang SUV eh ni. Ah, ini dia different class kalau anda nak compare dengan HR-V. Dia even more different kalau anda nak compare dengan ASX. ASX dengan HR-V, bawa mana lagi sedap? Untuk driver eh, untuk driver yang suka dengan pemanduan, dia akan pilih ASX berbanding HR-V. HR-V dia go for total comfort. Okay, tapi yang ini dia tengah-tengah antara ASX dengan HR-V. Dia ada comfort, dia ada driving style yang memang best. Sebab apa? Sebab dia all wheel drive. Empat-empat tayar jalan, tuan-tuan puan-puan. Okay, empat-empat tayar jalan, all wheel drive eh. Dia bukan 4 wheel drive, dia all wheel drive. All wheel drive kalau anda nak tahu, dia berbeza dengan 4 wheel drive. Ha, tapi kebanyakan orang semua sebut 4 wheel. Ha, jadi kita gunalah term orang kebanyakan. Ha, saya nak explain secara teknikal pun saya takut nanti saya tersalah info. Okey, anda boleh Google sendiri, boleh tengok dekat YouTube sendiri. Yang ini tu hari pun saya dah tunjuk bahagian dalaman dia. Okey. Yang saya terkejut dengan kereta ni, tu hari saya try duduk belakang, okey. Saya try duduk belakang. Saya punya runner bawa kereta ni cruising atas highway 1415. Selesa babe. Serius selesa. Saya pun tak expect kereta ni selesa dekat bahagian belakang. Saya tahu kereta ni bawa sedap, tapi dia sangat-sangat selesa dekat bahagian belakang. Lagi selesa daripada HR-V dan jauh lagi selesa daripada ASX. Okay, dia ada roofline dekat atas, dia mengekalkan image sporty kereta ni. Kalau XV yang baru-baru memang lagi cantik lah. Okay, ha, cuma kompromis dia pada bahagian belakang. Ini insyaAllah lah. Ha, ini mungkin ada review juga kot. Nampak tak? Ha, bonet belakang dia ni kecil. Bonet belakang dia ni memang kecil, tapi dia masih lagi ada tonneau cover. Jadi ini kereta untuk siapa? Kalau anda selalunya anda guna kereta bawa hantar anak pergi sekolah atau bini, bawa pergi kerja, ataupun selalu long distance bawa seorang ataupun dua orang. Okay, ini bukan untuk kereta keluarga. Sebab apa? Sebab bonet dia kecil. Tapi kalau anda nak bawa family members anda, tapi jarang-jarang sangat bawa barang yang banyak, boleh beli kereta ni. Bawa dia memang sedap dan dia memang ada comfort. Okay, next kita pergi ke depan. Aku nak melintas ni tapi ada kereta. Okay, dekat depan ni nampak ni Civic ketam, lambat babe. Okay, jom kita tengok satu persatu insyaAllah. Kalau saya ingat tahun dia berapa, saya sebut. Ha, tadi saya jenuh kat tadi nak ngafal. Civic ketam lambat. Kita ada nak dekat 10 unit kot. Okay, kita start daripada yang belah kanan ni sekali. Yang ini original daripada owner lama, kita tak ada tukar. Yang ini kita tukar body kit 1, 2, 3, 4. Okay, kita start dengan yang ini Honda Civic 1.5 TC Premium. Sebab apa saya tahu premium? Sebab dia ada LED lampu depan ni. Okay,
Yang ini Honda Civic 1.5 TCP dan dia ada pedal shift. Kereta ni memang ada turbo lah. Yang ini tahun 2016. Bukan full service record tapi mileage dia masih rendah. Anda nak gambar boleh WhatsApp saya. Anda screenshot kereta ni, lepas tu WhatsApp pada saya. Dalam full leather. Okay. Untuk Honda Civic, mana-mana variant, dia datang dengan power seat pada bahagian driver sahaja. Semua sama. 1.8 ke, 1.5 TC ke ataupun 1.5 TCP, semua sama. Power seat pada bahagian driver sahaja. Yang belah passenger sebelah driver semua manual. Okay. Yang ini 1.5 TCP tahun 2016. Okay, sebelum tu saya bagi tahu dulu, kalau 2016 anda boleh loan bank 8 tahun. Kalau 2017 dan ke atas semua boleh 9 tahun. Okay, jelas eh. Ada sebarang soalan boleh WhatsApp saya. Dekat sebelah dia warna merah, yang ini kita tukar kan. Okay, kita pasangkan body kit dia. Yang ini dah convert body kit Type R lah. Cuma beza dia yang ini dengan yang ini. Yang ini nampak belakang dia ni dia white body sikit. Owner lama punya taste. Yang ini tidak. Tapi yang ini bila badan dah white body, rim tu kena pasang spacer lah. Spek rim apa semua minta maaf saya tak tahu eh. Saya memang lemah sikit bab-bab gitu. Saya bukan kaki modi kereta. Tapi kalau spek kereta insyaAllah saya tahulah. Banyaklah saya boleh sebut. Okay, dekat sebelah dia jangan tertipu eh. Yang ini dia dah tukar lampu depan LED. Tapi yang ini hanyalah Civic 1.8. Yang ini Civic 1.8. Condition semua insyaAllah tip top. Anda datang test drive kereta, bawa dokumen test drive kereta. Nampak dia tak ada pedal shift. Okay, yang ini tak ada pedal shift. Tak ada pedal shift bermaksud yang ini adalah 1.8 sahaja. Tapi owner lama pandai, dia tukar tu. Orang boleh kena tipu ni. Tapi dia tukar atas taste sendiri lah, nak lampu LED. Dia tukar yang original ni saya rasa. Okay, yang ini tahun 2016. Yang ini 1.8 tahun 2018. Dekat sebelah dia 1.8 juga tahun 2017. Beza warna sahaja. Cumanya kalau yang merah ni, dalam owner lama dia dah masuk leather seat. Nampak tu? Aftermarket punya eh. Dia bukanlah yang paling mahal, tapi saya dah test dia punya seat dia. Dia tak rasa londeh ke, tak rasa fitting dia tak nice ke. Dia rasa okey lah. Saya rasa yang dia beli ni mungkin harga nak dekat RM2,000 lah. Boleh tahan. Ada yang murah tau, RM1,000, tak sampai RM1,000 pun ada. Tapi betul-betul londeh lah dia punya leather fitting tu. Okay, yang ini dalam semua masih lagi original. 1.8 tahun 2017. Okay, beza dia yang ini warna kuning sahaja. Dekat sebelah dia tahun 2017 juga. Tapi yang ini macam saya cakap tadi, lampu LED, Honda Civic 1.5 TCP. Okay, ni rim original lagi. Kereta ni tak cuci lagi babe. Yang ni original leather lah. Ni original leather. Itu ada bahagian leather tu kita apa, kita gantikan balik leather dia. Dia dah kusam ke, dah terkopik ke, dengan owner lama kan. Ada barang yang kecil-kecil memang kita repair free of charge sahajalah. Kita nak bagi barang cantik lah dekat owner. Takkan nak bagi barang yang kusam. Walaupun kita mampu beli kereta second sahaja, tapi kita nak rasa kereta tu macam kereta baru. Nombor plate Terengganu, anda nak tukar nombor plate pun boleh, tak ada masalah. Tapi bukan free lah eh. Bukan free. Okay, yang ini TCP tahun 2017. Nampak tu pedal shift. Okay, dekat sebelah dia yang ini 1.8 tahun 2016, Civic ketam. Okay, lepas tu dekat sebelah dia Mazda CX-3 tahun 2019. Yang ini dah facelift. Mazda CX-3 2.0 facelift tahun 2019. Anda nak kenal pasti facelift atau tidak, dia dah tak ada dah. Okay, anda nampak yang saya zoom ni. Okay, dekat bahagian sini, kalau untuk 2016 punya, dia ada warna merah, leather warna merah. Lepas tu dia ada red lining lagi dekat dia punya kerusi tu. Tapi yang ini dia datang fully leather seat. Kalau yang 2016, dia punya seat dia combination suede dengan leather. Okay, anda nak tahu details boleh WhatsApp saya. Boleh terus datang kedai, walk in kedai kita, jumpa mana-mana salesman. Tapi kalau anda nak berurusan dengan saya tuan-tuan puan-puan, tolong buat appointment dengan saya. Kena set hari, kena set waktu. Minta maaf eh, sebab ramai customer yang roger saya. Macam hari ni semua tengah lemau lah. Orang sibuk beraya lagi kan. Sekarang saya banyak masa free. Kalau anda nak terjah sekarang pun insyaAllah boleh. Minggu depan saya tak tahu. Okay, dekat belakang ni satu-satunya model Pro 2 yang boleh cuba full load dan boleh dapat full load. Pro 2 Arus tahun 2020 masih lagi ada warranty Pro 2 sehingga tahun 2025. Full service Pro 2.
Dekat sebelah dia Mazda CX-5 2.2 diesel tahun 2017. Yang ini saya panggil kuda liar. Ha, kalau kaki, kalau anda, kalau sebelum ni anda bawa Myvi, Myvi anda selalu terbang, anda layaklah pakai kereta ni. Ha, ini kalau daripada Myvi upgrade ke kereta ni, lagi terbang Mazda ni. Okey, yang ini diesel dia torque tinggi eh. Dia punya torque figure dia 400 plus. 400 Newton meter of torque lebih. Dah macam 4x4. Eh, dah macam 4x4. Okey, yang ini Honda HR-V tahun 2015, lower spec. Lepas tu Proton X70 tahun 2019, warranty sehingga tahun depan sebab dia full service record Proton. Vios Dugong TRD Sportivo tahun 2012. And then kita ada Myvi. Ini tahun berapa? Ini saya lupa lah tahun berapa. Aduh, ini saya betul-betul lupa tahun berapa. Oh, 2019, sorry. 2019. Yang ini spec X 1.5X. Eh, X 1.5 ke 1.3 eh? Ha, komen dekat bawah. Spec X ni 1.5 ke 1.3? Saya tak ingat lah, minta maaf eh. Oh, saya memang tak ingat. Ha, spec X ni 1.5 ke 1.3? Tolong komen. Yang saya tahu G memang 1.3. Okay, lepas tu ada Beza 1.3X. Ha, yang ini X lah. Ni confirm X. Tapi X pun dia masih lagi ada push start button. Yang ini tahun 2018. Dekat belakang dia Toyota Vios 1.5E. Yang ini full service record ke? Ha? Saya pun tak ingat lah. Full service record ke? Oh, ini bukan. Ha, ini bukan full service record. Nak Vios E full service record, kita ada dekat belakang. Kejap lagi saya tunjuk warna biru. Yang ini warna hitam tahun 2019. Bukan full service record. Owner lama dah service dekat luar. Ha, jadi warranty dia tak hidup dah. Yang ini Alza manual tahun 2015. Siapa kaki 3 pedal boleh roger saya. InsyaAllah kita bantu anda sebaik mungkin. Tapi Alza tuan-tuan perempuan, untuk model, untuk kebanyakan model Pro 2 kecuali Arus tadi, anda memang kena standby deposit sekurang-kurangnya 6K. Walaupun nak beli Alzia, anda tak percaya, anda pergilah survey banyak-banyak kedai. Ha, ni saya cakap loan bank atau kredit eh. Loan bank atau kredit. Kalau anda boleh dapat deposit lagi rendah daripada 5K, memang itu rezeki anda. Terus terang saya cakap. Ha, okay, saya nak explain dalam ni panjang lebar. Anda datang kedai, saya explain satu persatu. Yang ini Honda Civic FD. Nombor plate pun FD. 1.8 tahun 2011. Rim dia dah tukar. Okay. Sebagai interior dia, datang kedai tengok kereta. InsyaAllah kita bantu sebaik mungkin. Ha, saya bantu sebaik mungkin. Dekat belakang dia ni tahun 2012. Ini boleh loan kredit 6 tahun. Okey, yang ini 2012 full service record daripada Honda. Buku servis warna merah dia tu pun ada lagi dalam kereta. Boleh datang kedai tengok. Yang ini kita nak jual 53,000. Eh sorry, 52,000. Yang ini saya ingat harga eh. Saya ingat harga saya sebut. Kita nak jual RM52,000. Honda CRZ dalam dia memang cantik. Exhaust dia dia dah buat, dia tembak dekat tengah ni. Okey, ke exhaust dia memang tengah eh. Saya tak ingatlah. Jap, tengok jap. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Tak nampak eh. Saya tak ingat original exhaust dia memang kat tengah ke ataupun dekat tepi. Ha, siapa tahu tolong roger saya. Tolong komen dekat bawah. Ha, dalam dia ada red accent lah dekat dia punya door trim, dekat dia punya seat. Okey, yang ini auto eh. Yang ini auto 2013 facelift. Ha, nampak dekat bahagian kanan steering tu dia ada button S Plus. Ha, yang ini adalah facelift tahun 2013. Boleh loan bank selama 5 tahun. Anda standby deposit dalam RM5,000 atau RM6,000, bulanan sekitar RM800 lebih lah. Okey, yang ini Myvi 1.3G tahun 2021 kalau tak silap saya. Yang ini tahun 2021 eh, warranty hidup lagi. Yang ini tahun 2021. Kalau anda dengar bunyi angin, minta maaf. Ha, biasalah, equipment tak cukup, modal tak banyak. Yang ini grill depan dia dah tukar. Ha, ikut selera owner lama. Okay, next kita ada Mitsubishi ASX 4 wheel drive. Ha, ramai yang WhatsApp saya tanya Mitsubishi ASX 4 wheel drive. Sekarang dah ada. Hmm, haram, senyap. Ha. Okay, kalau anda nak mencari ASX 4 wheel drive, kita ada sebiji satu unit tahun 2014. Owner lama dah tukar sikit dia punya body kit. Nampak tu? Nampak tu? Dia dah ada chrome plating dekat situ. And then ada spoiler. Kereta ni daripada bahagian tepi memang nampak very sporty. Anda tinggal tukar rim 18 inci saja, bagi lowered sikit. Ha, saya tengok trend kalau orang-orang muda pakai ASX ni, dia bagi lowered sikit, masuk rim 18 inci. Ini macam. Okay.
Lepas tu dia tambah chrome lining dekat tepi. Yang ini sarung chrome. Okey, dalam dia memang cantik lagi. Datang kedai. Datang kedai. Abang-abang, akak-akak, tuan-tuan, puan-puan, datang kedai. Tengok condition kereta sebelum kata harga kita mahal ke murah ke, datang kedai dulu. Orang jual murah bersebab, orang jual mahal bersebab. Kalau anda betul boleh dapat condition yang cantik, murah, maknanya itu rezeki anda. Mungkin kedai tu dia nak clear stock. Ha, macam kita kan, kita pernah jual murah juga kan. Kita nak clear stock. Daripada kita rugi banyak, baik kita dapat untung sikit. Ha, tamak ni pun tak jadi juga. Okay, ataupun ada direct owner nak jual, nak pakai duit urgent, dapatlah murah pada condition yang cantik. Okay, anda boleh datang kedai kita. Okay, yang ini CV ketam. Yang ini TC kalau tak silap saya. Yang ini TC tahun 2017. Tapi yang ini special sikit sebab owner lama dia, dia dah masuk. Ni rim ni owner lama masuk . Lepas tu spring dia dah lowered kan sikit. Ini memang nampak kemas . Ini memang nampak sporty habis . Ni dia punya spring dah lowered . Spring dah lowered. Yang ni 1.5 TC. Dalam full leather tapi dia bukan TC premium. Sebab apa? Nampak? Lampu dia lampu biasa lagi. Dia bukan lampu LED. Okay. Next, apa lagi kita ada? Next, saya lupa nak tunjuk ni. JUE. Abu. Ini kunci ada, Abu? Tak. Itu HRV. 7934. Kunci ada? Ini baru masuk ni. HRV RS full service record Honda. Ini siapa cepat dia dapat. Nombor plate Johor. Anda nak beli HRV baru mungkin mahal, nak tunggu lama kan. Tapi kalau anda nak cari HRV RS yang ni, sebab personally saya lagi suka bentuk HRV lama ni compare dengan HRV baru. Ada? Ha? 7934. Ada kunci? Unlock. Okay, thank you. Okay, full service record dan lama. Cantik babe dalam ni. Seat dia warna coklat . Yang ini saya pernah review dalam video saya. Anda pergi dekat channel saya. Saya lupalah tajuk video tu apa. Saya pernah review penuh. Saya suka betul seat dia ni. Okay. Kalau HRV RS. Okay, ni saya cakap HRV lama . HRV RS punya seat berbeza dengan HRV lain. Dia berbeza juga. HRV lain ada spek S, E, V dengan hybrid kan. Ada 4 kan. Yang 4 ni seat dia semua sama. Tapi RS seat dia berbeza. Ini memang nampak lagi mahal, lagi premium. Dalam dia warna leather putih. Warna leather coklat, sorry. Yang putih pun ada juga. Tapi yang putih tak ramai orang beli kalau tak silap saya. Saya tak nampak banyak dekat market. Ini cantik babe. Full service record Honda. Warranty hidup sampai tahun 2025. Yang ini kereta tahun 2020. Kalau tak silap saya, tadi saya tengok listing. Sampah . Kereta tak cuci lagi, biasa . Sekejap. Saya tengok sekejap. Kereta baru sampai. Barang baru sampai, barang baik. Saya promote terus. Ada rezeki dapat pada anda yang memang mencari HRV RS ni. Dapatlah. Okay, tapi roger saya cepat-cepat. Mana buku servis dia tak jumpa pula. Nantilah. Nanti saya double check balik. Tapi kalau ada siapa yang berminat, tolong WhatsApp saya. Kalau tak silap saya, dia memang tahun 2020. Okay, lampu depan dia full LED. Nampak? Okay, nombor plate JUE. Nombor plate Johor. Tak payah keluar modal lah. Nak assignment number, nak interchange number. Okay, dekat sebelah dia tahun 2016. HRV 1.5S. Yang ini lower spec. Yang ni lower spec, dia masih lagi menggunakan kunci biasa. Dan kunci biasa start kereta pada steering. Dia bukan push start . Kalau HRV RS ni semua push start lah. Tapi dia masih lagi ada ciri-ciri kereta premium. Apa dia? Nampak tu dekat tengah tu. Dia ada electronic parking brake dan dia juga ada brake auto hold. Bermaksud dekat traffic light, anda tekan je brake, kereta dah stop. Lepas tu lepas brake. Dah tak payah nak tukar gear N ke nak tukar gear P, tak payah. Bila kereta nak jalan, tekan je minyak balik, kereta akan berjalan. Okey, yang ini lampu belakang dia chrome . RS, dia ada beza. Anda tengok dekat review saya yang full saya pernah tunjuk tu. Ini condition memang cantik. Siapa cepat, dia dapat. Okey, next. Yang ini 1.5E. Okey, yang ini ada full service record, nampak tu. Stiker merah Toyota dekat atas tu. Yang ini full service record daripada Toyota. Bermaksud warranty hidup sehingga tahun hadapan. 2019, Toyota bagi warranty selama 5 tahun tanpa had perbatuan. Betul ke? Unlimited mileage lah. Bermaksud 2019 tambah 5 tahun sampai 2024. Ada warranty sampai tahun depan. Kalau anda nak yang warna biru, warna memantul.
Okey, warna biru ni kalau anda nak tahu, dia ada untuk tahun 2019 sahaja. Tahun 2020 dia dah facelift yang bahagian depan tu, warna biru ni dah tak ada. So somehow, okey, kereta ni warna original ni dia dah jadi warna limited edition. Macam customer YouTube saya yang ada beli sebiji dengan saya itu hari. Okey, cuma dia beli spek G lah. Yang ini spek E. Yang ini spek E. Okey, yang ini pun datang dengan full service record Toyota, bermaksud waranti hidup sehingga tahun hadapan 2024. Okey. Mantul babe kereta ni. Memang mantul. Okey, yang ini kita ada standard body kit punya. Standard kita tak ada tukar apa. Honda Civic 1.8, lepas tu ada 1 2 3 privé. Kita ada 3 ke 4 biji privé, saya tak ingat. Okey. Tahun 2010 Toyota Camry. Yang ini 2.4. 2010 ke 2009? Okey, betul lah, 2010. Siapa nak beli cash, roger saya. InsyaAllah kita bantu. Myvi ni terus terang saya cakap, saya tak tahu ini kereta kami ke kereta orang lain. Nanti saya confirmkan. Ni dah jual. Ini kereta salesman. Okey. BMW 530i tahun 2017, full service record daripada Auto Bavaria. Masuk rim 19 kan? Betul lah, rim 19 inci, bapak besar. Rim 19 inci. Yang ini M Sport eh. Ni M Sport, nampak ni. Ni M Sport. Apa beza M Sport dengan yang biasa? Dia punya suspension dia, dia tune lain sikit dan dia lowered sikit, berapa mm, dalam 10 mm kalau tak silap saya. Mungkin saya salah. Okay, seat dia apa semua sama, tetapi berbeza dia rim dia. Ni steering dia. Steering dia 3 spoke. Lepas tu yang ini dah siap M Sport punya body kit lah. Saya tak pasti kalau yang biasa macam mana. Tapi ni M Sport punya body kit. Tapi selalu kalau orang beli kereta ni, sama ada dia biar standard ataupun dia betul-betul modi kau-kau lah. 530i. Anda nak sebuah kereta keluarga, memang premium segmen nak mampus. Kalau kata bajet bulanan bawah 3,000 tu, inilah kereta dia untuk anda. Okay, BMW ni tak ada siapa boleh sangkal lah. Bawa dia memang sedap nak mampus. Saya dah bawa kereta ni balik sekali. Memang rasa miskin. Memang auto rasa miskin. Tapi itulah yang syok dia jadi salesman kereta ni. Hari-hari tukar kereta. Tapi saya bukan bawa saya saja eh. Saya tolong kereta, running kereta. Kereta mahal lagi lah kena running. Kereta hybrid pun nak kena running. Salesman lain rumah dekat-dekat, saya jauh sikit, setengah jam. Jadi running dia tu berbaloi lah sikit. Okay, Hilux double cab. Saya lupa tahun berapa. Kalau tak silap saya macam tahun 2017 lah. Macam 2017. Kalau berminat, WhatsApp saya. Ni screenshot. WhatsApp saya screenshot. Okay, hari ni kita tunjuk stok saja. Ni Honda Civic 1.8 dah siap body kit. Kita pasang body kit, kita tambahkan body kit dia. Okay. Yang ni 1.8S. Ini spek paling bawah ke? Weh, ini spek apa eh? Eh, jap. Ni dalam leather. Ini leather original, babe. Okay, saya confused. Okay, saya confused ni. Saya tak tahu di spek apa. Saya confused ni. Dia dalam dia leather original. Kalau tak silap saya, yang warna cream ni, dia fabric tau. Tapi leather dia ni, leather original tu. Memang leather original ni. Ni kereta tahun 2009 eh. Kereta tahun 2009. Leather ni leather original lah. Tapi tak tahulah, mungkin owner lama, dia beli yang 1.8S biasa tu, lepas tu dia pasang leather yang mahal. Boleh jadi juga. Ke ada satu spek yang saya tak tahu ni. Saya pun confused. Minta maaf eh. Kalau yang 1.8S biasa tu, dia macam ni. Ni ke? Dia macam ni. Oh sorry, yang ini pun dia dah masuk leather. Tapi ni dah jual lah. Ni dah jual eh. Yang ini dah jual. Yang ini available untuk dijual. Vios Kelly kita ada satu unit sahaja. Okay. Lepas tu ini pun untuk dijual. Honda Accord 2.0. Ini saya lupa lah. Tahun 2000. Ya Allah. Loh. Tak cabut lagi tinted. Ni 2014 kalau tak silap saya ni. Okay. Ni kalau tak silap saya tahun 2014. Ui, dah 34 minit siap video. Okay. Honda City. Ni bukan untuk dijual. Ni untuk dijual. Sorry.
Ini dah berapa kali saya letak dalam video, tak ada orang roja lagi. Kalau anda berminat, Toyota Vios 1.5e. Mileage rendah gila, dalam cantik. Anda boleh tengok dekat video yang sebelum ni saya ada tunjuk. Awal-awal video saya dah tunjuk. Okey, boleh loan bank selama 5 tahun. Bulanan sekitar 800 lebih lah. Tapi loan bank 5 tahun saja. Tak payah loan sampai 9 tahun. Condition cantik. Boleh datang kedai tengok kereta. Yang ini saya nak jual RM20,000 lah. Ini saya nak jual RM20,000 kalau ada yang berminat. Ini saya punya Saga. Saya nak jual RM20,000. Boleh go tak? RM20,000 betul-betul ni. Betul-betul RM20,000 je. Nampak? Oh, full service record Proton. Saya guna kereta ni 4 tahun. Lepas tu kakak saya guna 4 tahun lebih. Kakak saya pun bagus. Saya pesan dengan dia, suruh full service record Proton. Dia pun balun full service. Bagus dia. Nampak? Ini karat ni semua original . Original item. Ini original item. Orang lain punya warna hitam punya gitu kan. Saya punya custom. Nampak? Sebelah warna hitam, sebelah ni saya custom. Weh, custom ni makan masa babe. Saya nak buat ni makan masa 8 tahun baru jadi macam ni. Ini original item ni. Ini anda pergi cari kat kedai teknologi Jerman pun tak boleh buat macam ni. Okay, gurau-gurau je. Siapa serius sangat, saya empuk je. Okay, Toyota pula. Honda City TMO, Transformer. Tapi ini tahun 2012. Tapi yang ini tahun 2012 yang facelift. So 2012 dia ada pre-facelift dan dia juga ada yang facelift. Yang ni facelift lah. Facelift dia pertengahan 2012 sampai tahun 2014 kalau tak silap saya. Ke 2013 saja. Kemudian dia keluar GM6. Saya tak ingat lah GM6 14 ke GM6 tahun 15 dah ada. Tapi saya tak pasti dia start 2014 ke ataupun awal 2015. Siapa tahu tolong komen kat bawah. Okay. Ni City TMO dah inspect dah. Nampak tu tinted apa semua dah buka. Condition dalam cantik. Boleh datang kedai review kereta. Ini kereta tak cuci lagi. Okay, yang ni pun baru masuk itu hari. Ngam-ngam sebelum raya. Okay, lepas tu apa lagi kita ada? 36 minit babe, video ni. Nah, korang cuci mata lah. Cuci mata lah. Okay, cuci mata betul-betul lah. Kalau ada yang berminat, anda nak recommend customer kepada kita pun boleh juga tuan-tuan puan-puan. Recommend, bukan recommend kosong . Bukan. Saya dapat rezeki, InsyaAllah saya kongsi rezeki dengan anda. Siapa yang nak belajar jual-jual kereta pun boleh roger saya. Betul? Nak buat side income kan? Mungkin selalu suka tengok video saya kan? Okay? Ada customer dalam ni, dalam saya punya video YouTube ni, dia suka tengok saya punya video. Saya pun tak tahu kenapa. Tapi, itulah. Saya pun, sebelum saya jadi salesman kereta ni, saya suka tengok video kereta. Orang bebel pasal kereta, saya tengok je. Saya bukan beli pun. Sebab kita tahu kita tak mampu. Tapi kita suka tengok. Tapi apa kata, bila anda dah suka tengok video macam ni, anda familiar dengan harga, anda familiar dengan condition, anda familiar dengan model, apa kata anda ubah, orang kata, kesukaan anda tu menjadi duit. Macam mana? Anda WhatsApp saya. InsyaAllah saya akan bantu, saya akan ajar satu persatu. Even dari documentation punya proses apa semua pun, saya akan bantu anda. Bukan kerja full time ke apa, tak ada. Anda buat sebagai side income saja, saya akan bantu. Macam mana nak dapat commission ke apa, saya boleh tolong. Okay? Kalau ada siapa yang berminat, roger saya. InsyaAllah kita kongsi rezeki bersama. Okay, next, Mazda CX-3. Okay, yang ini yang pre-facelift tahun 2016. Nampak tu? Nampak dekat dia punya bahagian door trim dia ada warna merah leather. Kemudian dia ada red lining dekat dia punya suite seat tu. Okay, lepas tu ada red leather lagi dekat tengah. Ini tahun 2016 lah. Dekat depan tadi tu 2019. 2019 tu dia nampak lagi garang sikit. Tapi yang ini, saya lagi suka interior dia berbanding 2019. 2019 tu dia plain sangat. Okay? Yang ini Honda City tahun 2019. Warranty Honda masih lagi hidup sehingga tahun 2024, tahun depan. Kita dah pasangkan body kit. Kita dah pasangkan body kit. Okay? WhatsApp saya kalau berminat. Yang ini spek E. 1.5E. Spek nombor 2. Dia dah ada paddle shifter. Nampak tu? Paddle shifter. Belakang steering tu. Gini-gini. Kalau bawa kereta boleh gini-gini-gini kan. Baru rasa macam Michael Schumacher sikit. Rasa macam Max Verstappen ke kan. Okay. Toyota Wish untuk dijual juga. Ni Azza tahun 2015 untuk dijual juga. Yang ni W204. Mercedes C200 1.8 Avantgarde tahun 2012. Yang ini Camry Hybrid tahun 2015. Belakang tu Exora tu pun untuk dijual. Ada customer yang tanya saya Exora.
Itu hari saya dah bagi tahu dia, dia blue tick saya. Ha, menyampah aku. Tanya bagian arak, lepas tu blue tick aku. Eh? Ha, dia minta saya bagi detail. Saya bagi dia 3 voice note berdirik. Lepas tu dia blue tick saya. Baik kau tak payah tanya. Buang masa aku je. Ha, aku bukannya girlfriend kau, kau nak blue tick. Ha, tak ada, gurau-gurau je eh. Ha, kalau dah tanya tu, janganlah blue tick. Ha, kalau tak berminat, cakap lah. Okay, man. Terima kasih, man. Saya tanya-tanya je. Tak ada masalah. Okay? Ha, nak sembang kosong pun ada customer cakap lah, man. Nak sembang kosong, man. Tanya pasal kereta. Setengah jam saya melayan dia. Tak ada masalah pun. Okay, yang ini pun untuk dijual juga. Honda Civic ini, kalau anda nak standard body kit, original, ini yang paling cantik ada dalam stok saya. Yang ini sebenarnya. Tapi yang ini dah sold. Yang ini dah sold. Loan dia approve pagi tadi. Yang ini lagi kau-kaunya. Tahun 2021. Warranty sampai tahun 2026. Tapi tak apa. Yang ini tahun 2019. Warranty sampai tahun depan 2024. Mileage rendah. Yang ini Honda Civic 1.8. Tapi dalam dia, owner dah pasangkan leather. Condition tip-top. Cun melecun. Okay. Sebelah dia Mazda 3 sedan. Benda lah ni, cover sensor ini kita orang dah beli kan. Nanti kita orang pasangkan balik, gantikan balik. Okay. Yang ini bawa memang sedap. Ni bawa lagi sedap daripada ni. Ni bawa lagi sedap daripada ni. Tapi anda nak image, memang ni menang lah. Tapi kalau anda menghargai driver experience, ini jauh lagi sedap. Yang ini tahun 2013 eh. Ni tahun 2013 kalau tak silap saya. Tahun 2013. Ya Allah, geram aku kereta ni. Kereta ni memang sedap. Tapi bonet dia kecil lah. Bonet dia kecil. Ini anda nak sental hari-hari, bawa pergi kerja, nak nampak handsome. Kereta ni kalau anda lelaki single, pakai kereta ni sebulan insyaAllah. Terus dapat 2 orang. Bukan seorang, terus dapat 2 orang. Kalau awek tu naik kereta lah. Kalau awek tu tengok saja dia tak jadi. Kereta ni tengok saja dia tak jadi. Tapi kalau awek tu naik, memang sedap. Ini bawa, duduk dalam dia lagi sedap daripada ini. Terus terang saya cakap. Ni tahun 2019 eh. Ni tahun 2013. Okay, Hilux single cab. Lepas tu yang ini satu lagi spec G. Vios 1.5G tahun 2019. Warranty hidup sampai tahun depan. Ada sebiji lagi dalam unit, dalam stok kita. Hari tu ada 2. Tapi satu saya dah jual dekat sepupu saya. Itu hari sepupu saya punya loan eh. Laju gila babe keluar. Memang sempat bawa keluar beraya itu hari. Memang dia bawa beraya itu hari. Itu hari raya jumpa balik keretanya. Sepupu saya beli. 2 hari loan dia settle. Hari ketiga kereta keluar. Hari kedua malam tu kereta keluar. Hari pertama dia bagi saya dokumen. Hari kedua pagi loan dia lulus. Lepas tu saya settlekan semua. Hari kedua malam tu dia ambil kereta. Hari ketiga sebelum orang cuti raya tu, Rotek geran dia dah dapat dah. Settle. Dokumen anda lengkap. Okay, dia dapat full loan eh. Full loan. Bulanan dia dalam 970 macam tu. Dia dapat full loan. Spek G, Vios, apa-apa spek pun semua boleh full loan. Tapi tengok pada anda punya kelayakan gaji apa semua. 43 minit lah video ni, jadah dia. Okay, ini last but not least. Toyota Yaris tahun 2018. Tahun 2019. Spek E. Okay, warranty hidup sampai tahun hadapan. Okay, saya minta maaf. Ya Allah, lama gila video aku. Okay, siapa yang tengok sampai hujung ni, saya respect anda lah. Terima kasih banyak. Anda telah menyumbang kepada statistik YouTube saya. Saya bersyukur kehadrat ilahi, tuan-tuan, puan-puan. Saya bersyukur sangat. Okay. Saya pun dah start dapat income daripada YouTube ni. Alhamdulillah dah masuk bulan kedua. Saya pun memang ada niatkan sikit lah. Okay. Daripada duit income tu, daripada generate revenue tu, InsyaAllah saya akan sedekahkan sebaik mungkin ke mana-mana pihak lah. Okay. At least anda tengok saya punya YouTube ni. Bukan dapat tengok sajalah. Kan? Anda pun dapat bersedekah juga. Daripada duit yang saya dapat daripada situ, InsyaAllah saya akan sedekahkan. Kadang-kadang kepada pekerja Bangladesh kami ni, ataupun saya sedekah pada orang lain. Kau ngikut aku ke apa? Anjing? Anjir? Lapar? Sian dia. Mana anak-anak dia? Lapar ke? Tak ada makanan lah. Okay? InsyaAllah saya memang berniat lah. Nah, duit yang saya dapat daripada income YouTube saya, InsyaAllah saya akan sedekahkan. Moga-moga rezeki saya pun murah. Rezeki tuan-tuan pun, tuan-tuan puan-puan pun murah. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan nampak iklan dalam video saya, janganlah marah. Okay? Janganlah marah. Daripada duit tu, insyaAllah saya akan kongsi
dengan orang sekeliling saya, ataupun nanti saya sedekahkan pada mana-mana tempat lah. Saya akan bagi tahu lah. In future nanti saya akan bagi tahu. Okay, tuan-tuan puan-puan, saya rasa dah panjang nak mampu video ni sampai 44 minit. Marah orang tengok video lama-lama. Saya ucapkan terima kasih. Macam saya cakap dekat awal video tadi, hari ni video saya tunjuk habis kan. Start daripada esok berderit sampai hari Ahad depan, saya akan buat video review saja. Sebab saya dah lama sangat tak review kereta ni. Sebab saya suka review sebenarnya kan. Rasa macam dah lama sangat tak review kereta. So nanti saya akan review lah. Okay, Accord 2017, yang ini Jazz 2018, Navara, Hilux. Lepas tu ada Accord 2.0, 2.4 tahun 2013. Ini best condition. Camry Hybrid 2015. Lepas tu BM Contort tahun 2016. Lexus GLS ke G apa tu? GS. Lexus GS 250. Ini kereta recon dulu ni. Tahun 2013 tapi register 2017. Tapi dalam dia memang cantik babe. Okay, yang ni 2017 Mercedes C200 CGI Avantgarde. Lepas tu yang ini tahun 2015 320D. Ini kuda liar juga ni. Diesel eh. Ni diesel 320D. Ni diesel. Lepas tu ni siapa buka ni? Masuk angin kereta ni. Masuk angin kereta ni buka. Okay, yang ini 330E. Nampak? Dia ada plug-in hybrid. Ni boleh charge kat rumah. Plug-in hybrid. Kereta ni dia ada EV mode. Dia ada full EV mode. So kalau kereta jalan memang enjin tak hidup langsung. Ini top dia. Yang ini top tinggi eh. Dia punya pickup tinggi. Ini lagi tinggi. Memang boleh wheelie bag kereta ni. Dan ini datang dengan sunroof. Okay, saya rasa sekian video untuk hari ni. Terima kasih. Assalamualaikum.